Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 2. Hari ini kita akan belajar tajuk Terang dan Gelap, iaitu unit 6. Antara objektif pembelajaran kita hari ini adalah di akhir pembelajaran murid dapat 1. Menerangkan bagaimana bayang-bayang dapat dihasilkan melalui aktiviti. Yang kedua, membanding dan membezakan kejelasan bayang-bayang bila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan penyiasatan. Antara kriteria kejayaan kita adalah murid dapat 1. Menghasilkan bayang-bayang melalui aktiviti permainan bayang-bayang. Yang kedua, membezakan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan. Berikut adalah contoh bagaimana kita dapat mencipta bayang-bayang. Ini adalah contoh eksperimen tentang bayang-bayang. Cikgu harap murid-murid dapat menyaksikan gambar ini dengan lebih jelas lagi. Bayang-bayang terbentuk. Yang pertama, cahaya bergerak dalam garisan. Kedua, bayang-bayang akan terbentuk apabila cahaya dihalang oleh sesuatu objek. Ketiga, bentuk bayang-bayang yang terbentuk bergantung kepada objek itu. Empat, kejelasan bayang-bayang bergantung kepada objek yang digunakan. Yang kelima, wayang kulit dan bayang-bayang seni tangan merupakan contoh permainan bayang-bayang yang menarik. Murid-murid, ini adalah contoh imej bayang-bayang yang terbentuk. Cuba murid-murid saksikan contoh gambar bayang-bayang binatang yang dibuat melalui jari-jari tangan kita. Sekian saja pelajaran tentang terang dan gelap. Selamat menjawab latihan lembaran kerja yang akan cikgu edarkan nanti. Selamat belajar murid-murid. Sekian, terima kasih.